Tidak akan terjadi kiamat sampai kering nanti dulu. Sungai Eufrat. Sungai Eufrat itu satu di antara sungai terbesar di Timur Tengah. Sungai Nil, Tigris, dan Eufrat. Sungai Eufrat ini ulunya adalah Turki, lehernya adalah Syria, dan seluruh bodinya adalah Irak, dan ujungnya adalah Iran. Tidak akan terjadi kiamat sampai sungai Eufrat kering dulu. Ketika sungai Eufrat mengering, manusia akan dikejutkan dengan penemuan gunungan emas yang ada dalam perut bumi Irak di bawah aliran sungai Eufrat itu. Dan ini akan mengundang perang besar. Setiap lelaki dari berbagai negara dunia, kata Rasulullah, akan membawa senjata-senjata mereka ke negeri Irak. Mereka berperang memperebutkan gunung emas itu. Jadi gunung emas ini akan muncul dalam sebuah hantaman sehingga dia bergerak menuju ke permukaan. Dalam setiap 100 orang yang berperang di sana, akan mati terbunuh 99 orang. Cuma satu yang hidup. Tapi sayangnya, kata Nabi, seluruh mereka berharap semoga satu orang yang hidup itu sayalah orangnya. Laki-laki sangat banyak mati dalam rangka perebutan gunung emas itu. Mari kita lihat, Rasulullah menyebutkan ini dan terjadinya di zaman kita. Catat tanggalnya, 12 Februari 2013 di majalah paling bergengsi di Amerika Serikat, New York Times. Amerika Serikat merilis pernyataan resminya di sana dari penelitian para pakar bahwa satelit kami, para pakar kami telah menganalisa dan meneliti sungai Eufrat sudah kering airnya 60%, kata mereka. 60% itu tahun 2013, dan menurut kami, menurut pakar kami, sungai Eufrat akan kering total 2014. Ternyata benar, Maret 2014 sungai Eufrat telah kering total sampai hari ini. Kemudian yang paling mengejutkan adalah pernyataan George Walker Bush, atau singkatnya George Bush. Masih ingat kan makhluk satu nih? Penjahat dunia yang tangannya berdarah-darah dengan darah umat Islam. Dan kezalimannya luar biasa. Sebelum diganti oleh Barack Obama, sempat dia menyampaikan orasinya di depan Gedung Putih. Dan orasi itu masih ada di YouTube. Apa kata George Bush? Satelit kita telah menemukan potensi emas yang sangat besar di dalam perut bumi Irak. Amerika Serikat, katanya, selaku polisi dunia, akan memastikan emas ini tidak akan jatuh ke tangan para penjahat-penjahat dunia yang tidak bertanggung jawab. Tak siapa yang penjahat. Tapi yang paling penting ungkapan beliau ini, satelit kita telah menemukan potensi emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak. Sesuai betul dengan hadis Nabi yang tadi kita bacakan. Kering sungai Eufrat dan adanya gunung emas dalam perut bumi Irak. Ini penyebab April 2014 Barack Obama tidak jadi menarik 135 ribu pasukan darat Amerika Serikat yang tersebar di negara-negara teluk. Tidak jadi ditarik ke Amerika. Padahal secara finansial, Pentagon atau keuangan Amerika Serikat udah gak mampu membiayai lagi militer mereka yang menyebar di negara Timur Tengah itu. Udah gak mampu. Tapi gak jadi ditarik. 135 ribu orang jumlahnya. Berapa biaya per orangnya? Enggak jadi ditarik oleh Barack Obama. Yang terjadi malah ketika Donald Trump ini naik jadi presiden, yang terjadi malah dia tambahkan pasukannya menuju ke Irak. Betul tidak? Dia tambah terus. Rahasianya sebenarnya sudah diketahui. Rusia akhir Desember 2018, Rusia di TV One diberitakan. Rusia pamer senjata-senjata canggihnya sambil mengatakan kami siap perang melawan Barat. Kami siap perang melawan Barat, bahkan siap perang melawan Amerika Serikat sekalipun. Ini ada apa? Rusia dengan China, Rusia, China, India, negara-negara blok timur tahu ada potensi besar di Timur Tengah, khususnya di Irak, sumber kekayaan yang akan mengundang perang besar. Dan Amerika Serikat juga sudah menyadari mereka termasuk pemburu emas tergila di dunia. Amerika, China, Rusia, Jerman, ini negara besar semuanya,
termasuk pemburu-pemburu emas yang paling hebat dan paling handal di dunia. Ketahuan ada emas dalam bumi Irak, persiapan sekarang menuju perang besar di Timur Tengah. Maka Ratu Elizabeth II mengumumkan puisinya, selamat datang perang dunia ketiga, persiapan sekarang. Allahu a'lam apa yang akan terjadi ke depan. Yang jelas gambar-gambar hadis Nabi terjadinya di zaman kita. Apa persiapan kita, saudaraku? Maulaya salli wa sallim.